Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sear line. Pada tutorial kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membuat half breed. Ini yang kemarin ya. Kalau udah selesai itu jadinya seperti ini. Udah jadi dari waterline 0 sampai waterline 5. Kemudian sebelum membuat sear line, kita buat dulu garis-garis bantunya. Ini garis-garis bantunya. Garis bantunya sendiri itu ini panjang LPP, kemudian di copy per waterline. Ya, langsung aja. Baiklah, kita akan memproyeksikan batok line 1. Perintahnya right, arahkan ke atas, kemudian kita copy. Kemudian kita SPL. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Ini proyeksi dari batok line 1. Kita lanjutkan ke batok line 2. Kemudian lanjut batok line 3.
Kita lanjutkan pada bagian buritan. Lanjutkan batok lain 2 pada bagian buritan. Kemudian selanjutnya bisa dikerjakan sendiri ya. Terima kasih sudah melihat tutorial saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.